Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sedang pendengar Radio iTeam yang dikasihi sekalian, anda bersama saya Ustaz Long bin Kecik dalam program Motivasi Pagi terbitan Puan Hajah Mazlinah Ismail. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua pagi ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berada di bawah naungan kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kita peluang untuk sama-sama memperkasakan kualiti peribadi kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah, sesuai dengan matlamat mengapa kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Kita masih lagi membicarakan tentang perkara penting dalam konteks modul yang Allah susun ke arah untuk menjadi orang yang bertakwa. Secara jelas kita lihat modul itu berpaksikan kepada hablu minallah dan hablu minannas. Hablu minallah pasaknya adalah ibadah, dan hablu minannas pasaknya adalah dakwah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita melakukan berbagai bentuk kebaikan, membantu, menolong orang yang memerlukan pertolongan atau orang yang tidak memerlukan pertolongan tapi kita dekati mereka dengan penuh kasih sayang, semua ini adalah dalam konteks dakwah. Tuan-tuan, pada hari ini kita nak memperkasakan lagi kefahaman kita tentang perkara ini. Sesungguhnya Allah telah tegaskan dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan mati, dialah Allah yang telah menjadikan hidup. Dalam hidup ini kita dalam berbagai keadaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sihat, ada yang sakit, ada yang sempurna, ada yang cacat, ada yang berpangkat, ada yang tak ada pangkat, ada yang berkelulusan, ada yang tak ada kelulusan. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ini kata Allah liyabluwakum, untuk uji kamu. Ayyukum, siapakah di antara kamu ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Tuan-tuan, siapakah ahsanu amala ini? Ulama tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu adalah kehidupan yang mirip dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang selari, kehidupan yang mirip dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tak kira siapa kita, dalam rangka untuk menjadi orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang hebat, insan-insan yang bertakwa, maka kita perlu menjadikan kehidupan Nabi itu sebagai role model dalam kehidupan kita. Laqatakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kehidupan Nabi itu adalah contoh yang terbaik untuk kita. Dan Allah tegaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu nak disayang oleh Allah, kalau kamu nak dikasih oleh Allah, fattabi'uni, kamu kena ittiba' aku, kamu kena ikut aku. Bila kita ikut Nabi, apa yang berlaku tuan dan puan-puan? Yuhibbukumullah, Allah akan sayang, Allah akan kasih, Allah akan cintai kita tuan-tuan. Tak cukup dengan itu, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampun seluruh dosa-dosa kita, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan, penting kita melihat untuk menjadi orang bertakwa, kita perlu ittiba' ar-rasul, kita perlu mengikuti jejak-jejak kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya tuan-tuan, apa yang nak kita ittiba', apa yang nak kita ikut? Adakah hanya sekadar janggutnya? Adakah hanya sekadar jubah dan serbannya? Adakah sekadar masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan? Apakah sekadar bila kita berbuka dengan tamar, dengan madu?
Hari ini tuan-tuan, kita melihat itibar as-sunnah dengan kacamata ibadat. Akhirnya, yang subur adalah ibadah, alhamdulillah. Tetapi kita tertinggal satu lagi elemen, iaitu elemen dakwah. Kerana mana mungkin kita jadi orang bertakwa tanpa kita melihat bahawa Rasul itu dihantar oleh Allah bukan hanya semata-mata untuk jubah, untuk janggut, untuk memperkasakan ibadah, tetapi atas maksud dakwah, atas maksud to call people toward Allah, atas maksud untuk bagaimana manusia ini selamat bukan hanya di dunia, bahkan di kubur, mahsyar, sirat, dan akhirnya boleh masuk syurga Allah. Sebab itu Allah tegaskan dalam Quran, a'udzubillah minasyaitanir rajim, qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, hazihi sabili, sesungguhnya ini adalah satu-satunya jalan. Kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, sabil itu satu jalan, bukan subul. Kalau subul, plural, jamak. Allah tegaskan, untuk ikut Nabi, untuk itibar Rasul, tak ada banyak jalan. Kul hazihi sabili, inilah satu-satunya jalan. Apakah jalan itu, tuan-tuan dan puan-puan? Qul hazihi sabili ad'u ila Allah, to call people toward Allah, untuk mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin, atas perkara yang benar, yang jelas, yang hak, lagi terang, ana, aku, wa manittaba'ani, dan mereka-mereka yang mengikuti aku, iaitu Muhammad SAW. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita kata kita itiba' Rasul, maka penting untuk kita lihat, untuk itiba' Rasul bukan hanya kita memperkasakan elemen ibadah, tetapi juga elemen ad'u ila Allah. Kerana inilah induk sunnah, kerana inilah Nabi dihantar, kerana inilah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini. Maka marilah sama-sama kita membetulkan kefahaman kita untuk menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah, yang Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka kita kena letakkan dalam minda kita bahawa orang bertakwa itu bukan hanya ibadahnya mantap, tetapi dakwah juga hebat. Hari ini tuan-tuan, maaf cakap, bila kita sebut dakwah ni macam salah tuan-tuan, macam janggal, macam tak kena. Sebab itu kita kena betulkan balik kefahaman ini. Hari ini tuan-tuan, sebenarnya musuh-musuh Islam, mereka faham kehebatan umat ini Allah letakkan dalam dakwah. Kehebatan umat ini Allah letakkan dalam dakwah, tuan-tuan. Sebab itu yang menggerunkan musuh-musuh bukan ibadah. Kita nak beribadah, banyak mana nak berzikir, banyak mana kita nak bangun malam, banyak mana kali kita nak pergi umrah, tuan-tuan, tak ada masalah. Mereka tak kisah, tuan-tuan. Yang mereka risau, bila kita bangunkan kerja dakwah. Dakwah ni bukan kerja kelompok tertentu, tuan-tuan. Ini bukan kerja tabligh, arkam, abim, jim dan sebagainya. Ini bukan kerja biro-biro tertentu, lujenah dakwah, lujenah tarbiyah, biro itu. Bukan kerja tanggungjawab kelompok-kelompok tertentu. Ini peranan dan tanggungjawab kita semua. As a Muslim, this is our primary duty. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kata Nabi daripada aku walaupun satu ayat. Maka penting tuan-tuan, marilah sama-sama kita memperbetulkan kefahaman kita. Sebab Allah dah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu adalah orang Islam. Dalam erti kata yang sebenarnya tu, bagaimana kita nak mati sebagai seorang Islam kalau kita hanya fokus kepada ibadah tanpa kita melihat elemen dakwah? Marilah sama-sama tuan-tuan, masa mencemburui kita, mari sama-sama insyaAllah kita memperkasakan kefahaman kita dalam bulan Ramadan ini, untuk kita lihat persiapan yang nak kita buat bukan hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, tetapi peranan dan tanggungjawab kita sebagai penyambung risalah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita masih lagi hidup, kita masih lagi ada ruang dan peluang, dan marilah sama-sama kita berusaha untuk belajar melaksanakannya. Sesungguhnya dakwah perlu dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dakwah bukan dengan tengking, herdik, maki, hamun, sumpah seranah. Bukan. Dakwah perlu jalankan dengan kasih sayang, tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini, bulan di mana kita berpuasa, Allah beri kita kefahaman insya-Allah ke arah menjadikan diri kita insan-insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau salah silap terkasar bahasa. Semoga kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau tak sempat jumpa di dunia, kita jumpa di syurga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.